So pakcik nak shout out pada perindu sepi untuk request DIY pasang cover radiator ni. Okay, jom. Hello guys, kembali lagi dengan DIY bersama pakcik Mimin. Hari ni kita akan pasang ni cover radiator untuk RS150R. Benda ni memang dah lama dah pakcik nak pasang tapi belum sampai masa. So ni tools yang kita perlukan, ni je satu. Kita perlukan sepandang untuk buka saiz nombor 10 eh. Saiz 10 tu je. Okey, jom. Okey, so apa yang kita perlu access untuk pasang cover radiator ni adalah satu buka ni. Kita gunakan buka ni guna saiz 10. Lepas tu kalau nak senang, bagi saya kalau nak senang kena buka ni lah, buka clip ni. Clip yang bawah tu. Clip yang belah sini. And then clip atas sana. Okey. Pakcik gunakan screwdriver untuk cocok dia. Korang boleh je kalau nak gunakan tangan, yang penting cocok and then boleh cabut je lah dia. Lepas tu bila dah cabut semua ni, ya tarik je ni. Okay. Okay. Next adalah ni eh. Benda ni. Ni adalah benda yang pegang kita punya radiator. So kita akan cabut benda ni. Kita just dia tarik je keluar. Dan lagi satu pun ada kat sebelah sana. Sama juga. Kita just tarik je keluar. Sebab nanti kita nak masuk cover radiator tu ke dalam dia punya soket ni. Tadi pakcik ingat boleh buat tanpa buka benda ni. Tapi rupanya untuk yang bawah punya ni, kita perlu masuk ke dalam nut yang bawah ni. Kena masuk ke dalam bolt yang bawah ni. So jadi pakcik dah cabut ni. Ni just tarik sebab tadi kita dah buka semua clip. So tarik je. Lepas tu ni dia. Kita kena buka ni. Buka ni. Bolt ni. Lepas tu kita, nanti kita akan masukkan dalam. Macam yang pakcik cakap tadi, untuk atas ni kita masukkan dalam bracket yang tempat dia sangkut radiator ni, kiri kanan. Lepas dah masuk dalam tu, lepas kita boleh masukkan balik lah radiator punya penyangkut tu. So kita masukkan balik dalam tu. And then settle untuk bahagian atas. Bahagian bawah tadi yang pakcik tunjuk, pakcik dah buka tu kan, yang bawah tu pakcik dah masukkan balik skru tu. And then dah siap, dah boleh tutup balik lah. Okay. Siap dah tadi pasang. Ni yang pakcik pasang tadi. Lepas ni tinggal ni lah, nak masukkan semua balik lah. Clip dekat sini ada, sini ada satu, tepi ni ada satu lagi. And then sana pun ada satu kat situ dengan satu kat atas ni. Okay. So bila kita dah siap pasang clip tu semua, siap lah dah. Tu je. Senang sangat nak pasang cover radiator ni. Dia akan tambah kita punya horsepower sebanyak 15 kalau tak silap. Okey, pakcik nak ajar untuk siapa yang tak tahu cara untuk clip ni. Macam sebab tadi waktu kita buka, kita tekan dia kan, kita tekan dia untuk kita tarik kan. Untuk nak pasang dia balik, kita kena tolak dia balik ke belakang biar dia terkeluar macam ni. Lepas dia dah keluar jadi macam ni, kita masukkan je dalam lubang. Okey, and then bila dah
Okay, so bila kita dah masuk dalam lubang ni, kita just tolak je ni. Siap. Okay guys, so pakcik nak cerita sikit kenapa kita kena pasang cover radiator ni. Cover radiator ni, kalau kita tak pasang, kalau perasan yang sebelum pakcik pasang ni, dia ada dah ada sikit-sikit yang kena batu-batu. Sebab dekat sini dia tak ada protection tau. So bila macam kita bawa laju dekat highway ke apa kan, bila batu terpelanting masuk kena dekat radiator tu, dia boleh jadi bocor tau. Kalau bocor tu, dia punya cost dia memang kena tukar semua radiator lah. So lebih baik kita buat protection dulu untuk radiator tu daripada dia bocor and then kita kena ganti baru. Tu dah jadi kos tambahan lah untuk kita. And then lagi satu lagi dia untuk kosmetik lah. So itu saja untuk pemasangan cover radiator untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi pakcik ucapkan pada Perindu Sepi sebab dah request untuk pasang benda ni. So terima kasih untuk menonton. Jangan lupa untuk like video ni. Komen dekat bawah kalau ada apa-apa soalan ataupun kalau ada request pun sangat dialu-alukan. Tapi pakcik tak janjilah pakcik akan buat dengan kadar segera. Depends dengan kelapangan pakcik. Okay. So jangan lupa share video pakcik dengan kawan-kawan. Jumpa lagi dengan video yang akan datang. Subscribe dengan channel pakcik. Yang tu paling penting. Terima kasih. Jumpa lagi lain kali.